Halo, ini adalah video lanjutan belajar gitar bersama saya Teguh MC. Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana melakukan strumming dalam satu lagu penuh. Kita akan memulainya dengan lagu yang sederhana untuk mudah dipelajari, lagu yang berjudul Topi Saya Bundar. Chord yang akan kita gunakan, chord yang sangat sederhana yaitu chord C dan chord G. Kemudian untuk strumming tahap pertama, kita akan lakukan dengan ketukan 4/4. Sesuai dengan ketukan atau irama 4/4, kita akan melakukan strumming dengan cara pertama strumming ke bawah, 2, 3, 4. Topi sangat sederhana iringan strumming yang barusan kita lakukan sesuai dengan tempo atau ketukan 4/4 pada beat dalam sebuah irama musik. Irama yang kedua kita lakukan juga dengan sangat sederhana dengan ketukan 4/4. 2, 3, 4. Kemudian berikutnya yang akan membedakan yaitu dengan ketukan 6/8. Kita bisa menghitungnya dengan cara ketukan 3 ketuk yang kita ulang 2 kali hingga membentuk 6 ketukan. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Kita akan perlambat. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Topi saya bunda, bunda topi saya, kalau tidak demikian tutorial singkat di kesempatan video kali ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ikuti terus video selanjutnya, belajar musik, belajar gitar bersama saya. Sampai jumpa di video berikutnya.